Oke guys, jadi di video kali ini adalah hari terakhir di PKXD update Paskah 2022. Biasanya kan kalau aku bikin konten hari terakhir, aku pasti mabar bareng Andy saja kan. Nah, kali ini cukup spesial guys karena aku mengundang Bang Gwinfin juga di sini yang lagi berendam sama Andy di sini guys. Wah, dia ngorok di sini guys. Andy, Bang Gwin, bangun. Ini mau tak tembak nih guys. Kenapa Bang Surya? Kamu dipanggil dari tadi malah tidur. Enggak nyadar aku Bang Surya. Ini gara-gara tadi habis olahraga berendam di sini. Wah, asik banget rasanya Bang Surya. Gimana air panasnya Bang Gwin, Andy? Enak banget Bang Surya. Cuma ini Bang Andy tadi pipis di kolam ini jadi agak bau pesing. Kamu Bang Andy? Pipis mana ada? Aku enggak ada pipis sih. Kamu itu. Enggak, itu kamu yang pipis pasti. Bruh. Oh iya kah? Iya aku ternyata. Ganti air dulu. Oh ganti air, siap. Oke, aku hidupin ya. Nah. Oke, nah ini baru enggak bau pesing nih. Oke, duduk. Aku pengen ngobrol sesuatu. Ngobrol apa itu? Kita bakal ngomongin seputar Paskah 2022 yang kita alamin kemarin-kemarin ini. Wah, pasti seru nih Bang Andy. Aku pengen bertanya, Andy dan Bang Gwin. Pernahkah kalian terkena bug gitu pas Paskah 2022 ini? Kalau aku pernah, Bang Surya, pernah. Bug apa itu? Aku bersepeda, tapi aku orang, apa namanya, karakterku tuh diam. Cuma sepeda aku aja yang jalan gitu. Cuma sepeda yang jalan? Pas saat aku kena bug itu, aku melihat orang yang naik sepeda. Coba kamu contohin apakah bug itu masih bisa? Sepeda yang bisa berdua itu. Oke, yang ini kah, Hendy? Nah, lalu aku tekan sepeda. Yah, kok nggak mau sih? Udah nggak mau. Oh, jadi sepeda itu gerak sendiri? Iya, sedangkan aku jadi diam gitu. Apakah itu digerakin oleh tuyul? Itu sih masih misteri, Bang Surya. Entah apa yang menggerakkan sepeda aku. Kalau Bang Gwin bagaimana? Aku pernah kena bug-nya waktu di sana. Di belakang kita kan ada ini, Bang Surya. Ada arena untuk main skateboard. Oh, di belakang sini? Ya, yang belakang situ. Kena bug seperti apa? Jadi, pas aku loncat dan jatuh ke tanah, tiba-tiba aku teleport ke sana, ke kota. Wah, loncat tiba-tiba teleport. Oh iya, aku pernah juga, iya. Bang Gwin. Aku juga pernah. Kalian teleportnya ke kota. Aku teleportnya ke Play Together. Wah, kenapa bisa ya? Ke Play Together? Pindah game? Iya. Kamu ke Play Together kalau aku ke Toka World, loh. Ke Toka World. Kalau Bang Surya kemana? Ke Sakura School Simulator kah? Ke Mobile Legend, Andy. Mobile Legend. Oke, tadi kan pengalaman bug atau hal buruk ya. Sekarang ku pengen bertanya tentang pengalaman hal baik. Seperti hal apa yang kalian alami selama Paskah ini? Mulai dari aku dulu ya. Di sini aku senang banget akhirnya aku bisa beli rumah wortel di update Paskah kali ini. Kalau kamu punya rumah wortel, kalau aku dapat ini Bang Surya. Dapat apa tuh? Aku dapat ini. Pet legendary. Hanya pet legendary. Biasa. Kamu lihat dong aku dapat apa nih. Aku dapat payung. Tuh. Jadi kalau pakai payung enggak kehujanan, walaupun di sini enggak ada hujan. Aneh ya. Karena ada Kapi Surya di sini makanya enggak hujan. Apakah ini anaknya Bang Surya? Oh, bukan. Ini siapa dong? Peliharaanku. Peliharaanmu kenapa? Ngikut aku nih itu. Karena di kantongmu ada makanan. Ah, masa sih? Seperti Gary ngikut Patrick. Jangan-jangan beneran ini di kantongku ada makanan. Udahlah, aku kurung lagi aja lah. Oh ya, aku dengar-dengar juga di Paskah 2022 ini Bang Gwin dapat 50 subscriber ya Bang Gwin. Oh iya, benar. Aku dapat 50.000 subscriber. Buat teman-teman, makasih nih yang udah dukung aku ya, dan juga berkat teman-teman konten kreator PKXD. Makasih juga nih yang udah selalu support Gwinfin TV. Makasih teman-teman. Semoga kalian semua sukses dan sehat selalu. Dan aku lihat Bang Gwin adain giveaway ya. Ya, jadi aku mengadakan lomba gambar Bang Surya. Hadiahnya dapat gems, lumayan kan buat beli armor. Buat kalian yang ingin ikut, silahkan kunjungi channel Bang Gwin guys ya. Masih berlaku kan eventnya Bang Gwin? Betul, masih berlaku event itu sampai minggu ini. Dan kalau kalian mau ikut lomba nyanyi, kalian cek di channelnya Bang Andy. Nah, di channelku bukan lomba nyanyi. Apa dong? Lomba makan wortel gitu. Tidak suka wortel. Emang kalian suka wortel ya? Lo aku suka wortel karena katanya baik buat mata. Jadi aku suka. Rumah wortel kamu penting. Nanti dimakan Bang Andy. Boleh juga nih. Jangan Andy. Oke Bang Gwin, karena Bang Gwin mencapai 50k, di sini kan aku punya kado nih. Aku ingin memberi hadiah kepada Bang Gwin nih guys. Oke, kita bakal kirim hadiah ke Bang Gwin. Kita kirim ke Andy juga. Coba cek Bang Gwin, Andy. Kalian dapat apa tuh? Aku cek. Aku cek. Pertama, Surya 27. Oke, gam. Terus? Dan telur.
Serius Bang Surya? Dapat apa? Apa ini guys? Apa yang dikirimkan ke aku ini guys? Itu adalah rock pink buat Andini. Wah, salah kirim aku guys. Boleh aku ganti kah? Udah pakai aja Andi. Ganteng-ganteng gini pakai rock. Bang Surya, kamu kenapa kasih aku es krim cacing sama bando? Waduh, ini aku nggak doyan. Es krim cacing? Itu ada cacingnya tuh es krimnya. Itu pipet. Oh ya udah, aku coba ya. Kok ada bawang Bang Surya es krimnya? Kan kamu suka bawang. Sudahlah, nggak apa-apa, bawang sehat. Dan ini kenapa aku dikasih bando? Karena itu sebenarnya buat adikmu. Salah kirim. Ya udah, kalau gitu nanti aku kasih adik aku deh. Nanti aku nggak dapet hadiah, ya. Sedih. Oh iya juga. Iya nih. Maaf salah kirim teman-temanku. Karena ini kan bulan April. April mob. Wah Bang Winfin, kita kena April mob. Tapi ngomong-ngomong Bang Indi, kamu cantik juga. Foto bareng yuk. Ya fotoin kita dong. Bilang 1, 2, 3 ya. Aku selfie aja lah. 3, 2, 1. Oke. Aku bakal bagikan ke umpan. Oke guys, kita akan lihat. Emang cantik sih kelihatannya Bang Winfin. Ih, kamu kiu. Tapi kok lama-lama aku merasa takut sama kamu, Andy? Ya nih, nanti aku berubah lagi Bang Surya. Aku nggak mau pakai rock pink inilah. Tiba-tiba Andy ganti gender, guys. Nggak. Later. Menurut kalian update selanjutnya apa ya? Kan ada Tayo di PKX di Universe. Tayo? Tapi itu spoilernya masih belum jelas. Spoilernya masih sedikit sekali dikasih gambaran. Kalau menurutmu Bang Gwin bakal ada update apa abis paskah ini? Kalau menurutku update selanjutnya itu karena kita sudah punya garasi dan kata gosip girl akan ada. Sepertinya akan ada mobil Bang Surya, Bang Andy. Kita bisa jadi grab car. Wow, cari uang tambahan. Oke, karena ini hari terakhir. Di sini kita bakal belanja furnitur untuk terakhir kali Andy. Bang Gwin, ayo. Ayo, let's go. Oh iya, kan Bang Gwin kan merayakan 50k subscriber. Nah, Bang Gwin bakal traktir kita. Sebagai teman yang baik, kamu harus mentraktir kita. Oke, boleh. Kalian pesan sesukanya ya. Aku ambil donat ini aja satu lah. Wah, itu mah murah banget Bang Andy. Yang mahal. Tuh, contoh Bang Surya tuh. Dia mau beli mobil, padahal belum ada mobil. Aku pengen beli wortel terbang ini. Wortel terbang. Iya. Oke, Bang Gwin, aku udah pesan-pesan nih Bang Gwin. Tolong bayarin ya, Bang Gwin. Sebentar ya, aku kebelet pipis, aku ke belakang dulu. Waduh, perasaan aku nggak enak Bang Surya. Dia langsung hilang lagi nih. Kok Pak robotnya noleh-noleh ke kita nih? Iya nih, dulu aku baru ambil donat aja nih. Waduh, aku malah banyak beli furnitur tadi. 1 hour later. Ini dia Bang Gwin. Kira kamu menghilang Bang Gwinfin, bikin jantungan aja. Oh tenang, aku mah pasti menepati janjiku. Udah, kalian udah ambil, aku bayar ya. Mr. Robot nih, aku bayar tadi punyanya Bang Surya sama punyanya Bang Andy. Udah ya, lunas ya. Bang Gwin dapat uang dari mana Bang Gwin? Oh uangnya, tadi tuh aku pas pipis, aku mampir ke garasinya Bang Surya. Terus aku jual motornya buat bayar ini. Serius Bang Gwinfin? Kamu udah datang dari dealer juga nih? Enggak, aku gak jual ke dealer. Tadi aku jual ke tukang salon. Wah, motorku dijual, guys. Ya udah, nanti kamu ambil motornya Bang Andy aja. Dia katanya motornya gak dipakai Bang Surya. Ambil motornya Bang Gwinfin saja, Bang Surya. Kan dia yang jual, masa aku yang tanggung jawab sih. Ayo, kita ambil ke garasinya, yuk. Kita pergi ke garasi Bang Gwin. Gak ada motor, Andy. Cuma sepeda aja. Ayo, Andy, kita ambil sepedanya. Ayo. Wih, dapat sepeda ayo. Unicorn. Sepedaku. Kayaknya B aja ini Bang Surya. Tapi gak apa-apa lah kan untuk dijual. Iya, apapun ini. Ayo ambil aja. Terus sekarang kita kemana nih? Ya, kita jual. Ini pemiliknya Bang Surya. Kabur ini. Ayo kita lapor, Andy. Ayo kita ke pihak berwajib. Bilang dia ingin menembak kita. Tunggu, ada bekal, tolong. Lihat itu, Pak Bola bekal. Teman, dia lapor polisi. Aku kabur aja lah, mending. Takut dia. Ayo kita jual ke salon. Bukan di salon, di sini aja jualnya lebih mahal di sini nih. Di mana? Di toko Aril. Oh iya, toko Aril. Kata Aril, ini sepeda langka lo, Bang Surya. Ini katanya 20 juta loh, kita jual atau gimana ya? Kita bagi dua aja uangnya. Tapi ngomong-ngomong di sini aku nyangkut nih Bang Surya, kamu lihat nih. Nyangkut Andy? What? Ada titan, kabur. Kalian yang mengambil sepeda mobil. Kalian tidak bisa dimaafkan. Bang Surya, kabur. Ini uang,
Uangnya kita ngapain sekarang nih Bang Surya? Udah banyak banget nih. Kantongku isi uang nih. Tabung atau beli senjata, Indi? Iya. Di sini. Waduh, cepet banget titannya, Indi. Ah, aku nyangkut. Awas ditangkap. Tolong. Bisa. Tidak, aku tidak bisa mengajarnya. Aku tuh nyangkut. Ada secret box, Indi. Secret box? Iya, di sini ada secret box. Ayo kita ambil, Bang Surya. Aku bakal ambil secret box-nya. Hop. Oke, aku dapat pistol nih, Indi. Aku malah dapat buku, Bang Surya. Oh, itu mungkin buku mantra. Kok isinya rumus matematika sih? Wah, titannya ke sini. Kok jadi gini? Berhenti, titan. Aku punya senjata nih. Aku punya rumus matematika nih. Tidak, rumus matematika, aku takut yang media. Kejar balik. Rumus matematika. Dia mengecil. Tidak. Bang Gwen, menyerahlah. Ya, aku menyerah. Maaf, kuberikan rumus matematika. Tidak, lebih baik aku loncat, bye-bye. Wah. Surya, kenapa dia loncat ke sana, Bang Surya? Oh, mungkin dia takut gara-gara rumus matematikamu, Indi. Wah, kalau nanti ditanya sama mak, gimana nih, Bang Surya? Lagi main di warnet gitu aja bilang. Oh iya, kita bilang lagi main di warnet. Mungkin billing dia belum habis, Mak. Kita bilang gitu ya. Iya, gitu aja bilang, Indi. Ayo, Indi, kita pulang, Indi. Aku ke rumahmu aja, Indi. Aku takut di rumah sendirian. Apakah makku ada di rumah ya? Kamu tidur di kamar aku aja ya, Bang Surya ya. Kita tidur berdua. Oke. Okay. Kamu tidur di kasur aja, kamu spesial. Nah, aku tidur di sini. Indi, aku mendengar suara koin, Indi. Koin? Apakah cadangan babimu diambil seseorang kah? Mungkin makku lagi nyapu mungkin. Tapi kalau mak nyapu, ngapain malam-malam gini? Kau menadak horor ya? Iya nih Bang Surya, gimana nih Bang Surya? Aku ikut tidur di sana aja Bang Surya. Aku merinding nih. Hei, bangun Surya. Apa ini putih-putih nih? Halo Surya. Siapa kau? Jangan dekat-dekat. Aku jodohmu. Mau kemana kamu? Jodoh? Wih, nembus guys. Waduh. Sekarang aku ke Andy, dia lagi tidur. Wah, Andy bangun Andy. Aduh Bang Surya, jangan gitu Bang Surya, geli. Jangan gelitik-gelitikin aku. Aduh, malam-malam malah ngajak bercanda. Padahal aku lagi mimpi indah loh. Lihat aku ini, apakah aku tampan? Kamu emang tampan, Bang Surya. Jangan tanya-tanya lagi. Ini Bang Surya, ternyata itu apa Bang Surya? Putih. Ih, tembus dia Bang Surya. Itu udah tembus. Kok bisa tembus sih? Kabur, Indi. Yang penting kita selamat Bang Surya, kabur. Hei, berhenti. Lihat tembakanku macet. Disabotase. Lihat, tidak bisa menembak aku karena aku sudah mengendalikan tembakan itu. Bang Surya, kakiku gak bisa gerak Bang Surya. Waduh. Aku terikat, tolong. Tuyul, lihat ini tuyul. Wah, kue. Aku suka banget sama kue itu. Aku mau. Sini. Sini tuyul. Wah, kue. Udah pagi, Bang Surya. Ternyata Bang Gwin nakut-nakutin kita. Waduh. Oh, alah. Ternyata cuma Bang Gwin, Vin. Malah kita malah takut, Bang Surya. Oh my God, mengganggu jam tidurku aja nih. Iya nih, tahu gitu. Orang lagi mimpi enak dapat 1 juta gem malah dibangunin. Aku tadi dapat mimpi cewek, Andy. Ya, prankku gagal deh. Padahal aku udah keren tadi jadi hantu nih gara-gara Bang Surya kenapa bawa aku ke kolam air panas? Mana panas lagi? Damai, Bang Gwin. Oke, damai ya. Aku juga capek ngajarin kalian, selalu gagal. Karena ini berhubung hari terakhir, aku pengen tahu harapan kalian ke depannya buat PKXD apa? Dari Bang Gwin dulu. Oke, kalau dari aku berharap di PKXD itu ada fitur mancing, kemudian ada dunianya, mapnya diperluas lagi, kemudian ada mobil. Itu adalah harapan aku di PKXD mendatang. Wih, mantap. Kalau Andy? Kalau harapanku PKXD selanjutnya itu ini slot petnya ditambah karena aku ingin buka pet pod harus aku lepas petku. Jadi kasihan banget. Benar juga tuh kata Andy. PKXD tolonglah update di bagian pet karena masa kita harus menjual pet kembar kita. Iya. Dan untuk harapanku di update PKXD semoga saja ada tempat pulau seperti ini Andy yang baru gitu atau helikopter biar bisa terbang gitu ya kan. Wah, oke, itu harapanku guys.
Kalau harapan kalian apa, coba komen di bawah ya. Oke lah, segini dulu video kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.